Hai, balik lagi di Bi Otomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Bagi pecinta SUV, merek Jeep memang menjadi salah satu merek yang juga banyak diidam-idamkan. Selain memiliki desain yang keren, Jeep juga memberikan kesan macho kepada penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pemakai Jeep, terutama keluaran yang cukup lawas. Berbicara soal Jeep, produsen otomotif asal India baru saja merilis kloningan dari Jeep Wrangler TG, di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah 2 hingga 3 kali lipat. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Mobil tersebut merupakan Mahindra Thar 700, salah satu mobil produsen asal India. Secara desain, mobil ini memang terlihat layaknya Jeep Wrangler yang diproduksi pada tahun 1996 hingga 2006. Memiliki bentuk yang cukup gagah, namun masih tetap melekatkan ciri khas mobil India di dalamnya. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 3.920, lebar 2.430 dan tinggi 1.930, serta wheelbase-nya berukuran 2.430 mm. Untuk ground clearance, Mahindra Thar juga cukup tinggi, yakni 200 mm. Masuk ke interior, kamu akan melihat dashboard mobil dengan desain klasik namun ditambahkan aksen-aksen khusus untuk memunculkan sisi futuristiknya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan in-car entertainment untuk musik sistem. Dan terdapat pula fitur sistem anti-maling yang telah disematkan. Kapasitas dari Mahindra Thar 700 mampu menampung penumpang hingga 6 orang dengan 3 pintu sebagai sistem masuk, yakni kanan, kiri, dan belakang. Jika dijadikan bagasi, mobil ini sanggup menampung barang hingga 60 liter. Untuk mesin, kloningan Jeep Wrangler ini memakai mesin berkapasitas 2500 cc, 4 silinder berjenis diesel yang dapat menghasilkan tenaga hingga 106 HP pada 3800 RPM dan torsi 247 Nm pada 1800 hingga 2000 RPM. Tenaga tersebut kemudian disalurkan pada transmisi gearbox manual 5 percepatan. Untuk sistem penggerak, Mahindra Thar 700 sudah menggunakan sistem gerak 4WD, jadi kamu bisa mencobanya di jalan dengan track off-road. Mesinnya tersebut juga cukup tangguh, hal ini dibuktikan dengan kecepatan maksimum yang dapat kamu coba hingga 154 km per jam. Masalah harga, mobil ini dibanderol 9,9 lakh, atau jika dirupiahkan berada di range harga 200 jutaan. Cukup bersaing dengan Jeep Wrangler TG aslinya, bukan? Nah, itulah salah satu mobil keren yang mana memiliki desain layaknya Jeep Wrangler TG. Gimana pendapat kalian dengan mobil yang satu ini? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif lainnya. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.